Pesan dan kesan untuk latihan hari ini adalah do making simple is not easy, atau intinya sih sesuatu yang sederhana itu malah jadi complicated karena kita nggak ada dasarnya. Mungkin karena baru belajar, benar-benar baru belajar, lalu membuat game itu tidak semudah yang dimainkan, karena yang cara membuat dan baik itu coding, desain aset, ternyata itu punya proses yang sangat panjang. Jadi makanya tadi di awal pun juga guru-guru dilatih untuk membuat game itu ya tidak mudah, intinya seperti itu. Dan untuk Pak Rehan, terima kasih sudah mengajarkan kami dengan baik, dan teman-teman yang luar biasa saling mendukung supaya proyek kita selesai semua seperti itu. Pak Rehan yang telah menjadi apa, pemateri pada workshop pembuatan game edukasi ini ya. Kesannya selama kegiatan workshop ini cukup menyenangkan, mengasihkan, karena penting halnya pembelajaran apa game ini, karena kita sebagai guru mesti minimal tahu basic gamenya ini supaya kita bisa menyampaikan atau mengolah materi pembelajaran yang sudah apa yang bisa di mix dengan kemampuan game ini ya. Nah, jadi supaya nanti pembelajaran juga lebih asik, lebih menyenangkan, siswa-siswa lebih semangat belajarnya begitu ya. Ini cocok sekali untuk kita guru-guru ya. Jadi tidak monoton. Kalau kita menguasai ini, kita bisa mengonsep materi-materi ajar dengan baik dan menyenangkan. Untuk kesan selama pelatihan RTL upskilling dan reskilling tentang game 2 dimensi ini cukup menarik, dapat ilmu baru dan keren lah. Kemudian untuk kesannya mungkin lebih intens lagi untuk memperdalam, karena ini baru level 1, mungkin nanti bisa ditambah lagi atau diupgrade lagi dengan level-level berikutnya. Kesan saya selama ikut pelatihan ini sangat menarik sekali, karena menambah wawasan dan ilmu terutama di pemrograman membuat games. Lalu pesannya agar lebih diperdalam lagi, agar bisa dipahami juga. Kesan menurut saya dapat pengalaman bagaimana mendapatkan pembelajaran mengenai mendevelop ya, mengenai game gitu ya. Kemudian ya ini pengalaman baru. Kemudian mengenai pesannya, saya rasa ya mungkin lebih ditingkatkan lagi, karena ini baru level mungkin level 1 ya, mungkin ditingkatkan lagi untuk workshop level berikutnya. Kesan mengikuti acara ini bagus banget ya, jarang ada sekolah yang mau memfasilitasi adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru gitu. Ya semoga ini bisa berjalan kontinu gitu ya, bukan sekarang aja. Terutama pelatihan ini seperti dibutuhkan untuk ada kelanjutannya gitu. Supaya ya memang bisa memberikan manfaat juga bagi sekolah. Kesannya menarik, ilmu baru. Sebelumnya kan tidak ada ilmu tentang game, tapi di sini dikenalkan tentang game, membuka wawasan baru, dan juga bisa membantu siswa untuk memahami pelajaran dengan cara yang baru. Pesannya diseringkan atau dilanjutkan lagi program seperti ini, tidak hanya dengan game, mungkin dengan materi-materi baru di dunia IT. Kesan-pesannya untuk workshop minggu ini, workshopnya menarik, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Cuman ya itu kita kurang dalam menurut saya dalam workshopnya, karena baru membuat game tahap level 1 saja. Mungkin bisa kedepannya mungkin akan mengadakan workshop untuk level-level selanjutnya, dan mungkin
peserta juga yang lebih banyak agar ilmunya lebih banyak tersampaikan. Kesan-kesannya mengikuti pelatihan ini, yang biasanya saya biasanya hanya main game, jadi bisa membuat game sendiri. Harapannya kedepannya bisa membuat game yang lebih sulit lagi. Jujur ini pengalaman pertama gitu ya, ketika saya biasanya mengajar siswa gitu ya, kali ini, kesempatan kali ini tuh saya harus mengajar rekan guru gitu kan. Ini suatu pengalaman yang luar biasa menurut saya, dan juga pengalaman pertama kali. Nah, untuk pesan-pesannya mungkin kedepannya memang untuk dari segi materi juga memang saya juga terbentur dengan waktu ya, karena memang seiring dengan programnya jadi waktunya terbatas. Mungkin kedepannya bisa lebih perdalam lagi gitu nanti. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian dan terima kasih. Workshop game is the best. Well, good job. Lanjutkan. Mantap. Luar biasa. Mantap. Amazing. Well, pokoknya mah.